يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ارحمنا بالقرآن. وصدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس زمان الذي بعده الشر منه حتى تلقوا ربكم. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، هبها الله سكليان، puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita untuk kekasih Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita membicarakan tentang satu tema yang dia adalah inti daripada pembicaraan kita tentang akhir zaman. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang mesti dipersiapkan? Amalan apa yang harus segera dikerjakan agar kita tidak hanya dihantui oleh kegamangan, tetapi ada kepastian sebagai antisipasi serta langkah-langkah yang pasti yang harus segera dibuat. Persis seperti para sahabat ketika mereka mendengarkan uraian Rasulullah SAW tentang akhir zaman, seluruh sahabat itu yakin bahwa yang dimaksud dengan akhir zaman itu adalah zaman mereka, dan bahkan the end of the world itu menurut mereka adalah pada masa mereka hidup. Dampaknya luar biasa positif. Hidup mereka terasa ada stimulus yang merangsang dari belakangnya, ada pemicu dan pemacu yang menjadikan mereka berlomba-lomba mempersiapkan segala apa yang bisa mereka buat, apa yang mereka bisa siapkan dalam rangka menghadapi hari-hari perang. Saya berharap energi seperti ini yang seharusnya muncul pada umat Nabi di akhir zaman ini, ketika saya menguraikan tentang masalah kita berada di akhir zaman. Kaum muslimin yang kami muliakan, sebelumnya telah kita uraikan bahwa umat ini kata Nabi menjalani lima fase sejarah. Lima fase sejarah. Fase yang pertama, umat dipimpin oleh Nabi mereka, itu Nabi Muhammad, dan fase ini telah berakhir dengan wafatnya Nabi. Fase kedua, umat dipimpin oleh para khalifah-khalifah yang mulia dan cerdas yang menggunakan konsep dan sistem kenabian. Itu pun telah berakhir. Fase ketiga, fase dinasti Bani Amawiyah, dinasti Bani Abbasiyah, dan dinasti Bani Uthmani. Fase ini telah berakhir. Kita masuk pada fase yang keempat. Fase di mana umat Islam tidak dipimpin oleh seorang khalifah pun, tidak ada. Inilah fase kita sekarang, fase kediktatoran. Pada fase ini, semua fitnah-fitnah berat akhir zaman diceritakan Nabi terjadi pada fase di mana kita hidup sekarang. Kita dengarkan sebelumnya. Pada fase inilah Tuhan akan menyelimuti bumi. 40 hari 40 malam bumi ini gelap gulita dengan kabut yang teramat sangat panas dan tebal serta asap, sehingga menjadikan tidak ada manusia melihat telapak tangannya sendiri, tidak diketahui mana siang mana malam. Panas yang keterlaluan. 40 hari 40 malam berorang kafir melepuh kulit-kulit mereka, menggelegak jantung mereka, sebagian besar manusia musnah. La haula wala quwata illa billah. Setelah fase, setelah terjadinya Tuhan ini kaum muslimin, dunia mengalami perubahan iklim yang teramat sangat radikal. Air susah didapat di mana-mana, makanan menjadi langka, kemarau panjang di seluruh dunia, dan manusia di bumi terancam kelangkaan pakan dan pangan. Kelaparan merata di mana-mana, penyakit juga menyebar, belum lagi bangkai-bangkai manusia dan binatang yang karena Tuhan itu. Sebelum Duhan itu adalah hantaman meteor, inilah penyebab Duhan itu menjadikan kehidupan berakhir, dalam artian tidak ada lagi teknologi untuk melayani dan permudah kehidupan manusia.
Dapat kita bayangkan betapa beratnya hidup tanpa teknologi. Tak ada listrik. Air-air ke rumah yang disalurkan melalui pump menggunakan teknologi, air tersebut tidak lagi masuk ke rumah-rumah kita. Dapat dibayangkan perusahaan-perusahaan besar tutup, pabrik-pabrik raksasa, industri-industri terpada berhenti, bahkan negara pun seluruh dunia nyaris tutup. Kenapa? Orang bekerja dengan apa? Lalu siapa yang menggaji? Kelaparan membungkus seluruh bumi. Rumah-rumah sakit tidak berfungsi. Karena seluruh peralatan rumah sakit mengandalkan kepada teknologi. Uang kita yang ada di bank, la haula wala quwata illa billah, hanya menjadi kenangan, tidak bisa ditarik. Sebab seluruh bank di bumi ini menggunakan teknologi. Semua berakhir. Sungguh demi Allah, kaum muslimin, kata Rasulullah, saking beratnya dan pahitnya kehidupan setelah itu, sampai-sampai orang yang beriman, yang imannya kuat, lewat kuburan, dia berkata, alangkah senangnya orang-orang yang di dalam tanah itu, kalaulah saya yang di sana. Saking beratnya dia hidup di atas daratan, maka yang di dalam tanah dicemburuinya. Ini orang beriman. Bayangkan orang yang imannya tipis atau orang yang tidak beriman. Masya Allah. Ibarat Allah yang kami muliakan, pada masa ini umat Islam khususnya diberikan tantangan terberat, di mana akibat berlapis-lapisnya fitnah, tumpang tindihnya petaka bencana musibah, maka kita saksikan pada fase keempat ini bersatu seluruh kubu setan, jin dan setan manusia. Bapak, seluruh setan jin, setan manusia bersatu pada fase keempat untuk memperbanyak calon penghuni neraka. Bahkan setelah kita dengarkan Dajjal saat keluar, seluruh setan-setan bangsa jin berkenan untuk menjadi pelayan Dajjal dalam rangka menyesatkan anak cucu Adam sebanyak-banyaknya agar semakin banyak calon penghuni neraka. Dan benar kata Rasulullah, ketika Dajjal keluar, hampir mayoritas penduduk bumi menuhankan Dajjal. Bahkan umat beliau sekalipun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terfitnah oleh Dajjal ini illa rahim rabbah, kecuali orang-orang yang imannya memang sudah pekat, amalnya sebelum itu memang sudah berat dan banyak. Insyaallah orang-orang macam inilah yang akan dihitung, dijaga oleh Allah. Bagaimana dengan kita yang imannya masih ala kadarnya, amal juga belum seberapa, belum ada peningkatan yang berarti? Dajjal muncul, la haula wala quwata illa billah, tawakkalna 'ala Allah. Bersatu setan jin, setan manusia untuk menghancurkan Islam dan para pengikutnya. Ini terjadi pada fase keempat, fase kita sekarang. Banyak yang murtad. Upaya jin, setan Dajjal, setan manusia berhasil untuk menyesatkan anak cucu Adam sebanyak-banyaknya. Ini pada fase keempat, Bapak. Pada fase pertama umat Islam masih dibimbing Nabi. Pada fase kedua umat Islam masih dituntun oleh para khalifah-khalifah, yaitu para sahabat. Fase ketiga umat Islam masih dibimbing, dilindungi oleh para khalifah yang menggunakan sistem kerajaan. Tapi pada fase keempat umat Islam betul-betul kehilangan rumah pelindung, kehilangan kekuatan yang akan menjaga mereka. Inilah dia fase terparah, dan kita hidup pada fase ini. Kaum muslimin yang kami muliakan, tekanan hidup, himpitan hidup teramat sangat berat. Bapak sudah dengarkan, di samping teknologi musnah, tanam-tanaman di mana-mana di muka bumi ini pada kering, kemarau di seluruh dunia. Menjelang Dajjal keluar, kita pasti menghadapi itu. Kita akan menghadapi hari-hari tidak adanya makanan di bumi ini, tidak adanya minuman. Sampai-sampai para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kami dapat bertahan hidup? Bagaimana kami melanjutkan hidup tanpa makan dan minum? Apa yang akan kami makan? Apa
yang akan kami minum? Jawaban Nabi, saat itu makan minum kalian adalah zikir. Lalu bagaimana cara menghadirkan zikir sehingga zikir itu ketika dilantunkan dia bisa berfungsi sebagai ganti makanan? Ketika zikir itu dibacakan, doa itu dilafazkan, dia bisa mengganti sebagai minuman dan vitamin, bisa menjadikan energi untuk orang-orang yang lemah dan penyembuh bagi orang-orang yang sakit. Saya khawatir ketika bukunya sudah disediakan, masih banyak di antara kita yang belum membacanya. Saya percaya Bapak Ibu sudah punya, tapi belum membacanya, ini musibah. Padahal waktu semakin dekat. Kaum muslimin, beratnya tekanan hidup serta kezaliman merajalela di mana-mana. Sulit manusia menemukan keadilan. Di mana-mana penguasa di muka bumi ini zalim kepada rakyatnya. Dan itulah ciri khas akhir zaman. Kezaliman merata, merajalela. Keadilan susah didapat. Orang jujur difitnah, dituduh berdusta, dianggap pengkhianat, dijebloskan ke penjara atau diasingkan ke pengasingan. Para pengkhianat naik ke atas menjadi penguasa, menjadi bos, menjadi orang kaya. Yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin jadi-jadi kayanya. Kezaliman merata di mana-mana. Suami banyak yang zalim dan jahat kepada istrinya. Istri banyak yang selingkuh, menipu dan mengkhianati suami. Anak-anak sudah melawan kepada orang tuanya. Hidup mereka jauh daripada agama, apalagi dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Karena ini banyak umat Islam yang putus asa hidup. Sehingga Bapak Ibu akan dengarkan kisah-kisah akhir zaman, orang-orang mengakhiri hidupnya dengan cara-cara bunuh diri. Atau orang-orang ambil betul kesempatan untuk menzalimi orang lain, merampok kesana kemari, membantai kesana kemari demi mempertahankan hidupnya. Dia relakan, dia melakukan kezaliman dengan merampok, membunuh orang-orang lain. Bencana alam dan petaka-petaka besar terjadi di mana-mana. Ibarallah, ditambah dengan penyakit-penyakit yang bermunculan, sementara rumah sakit pada tutup di mana-mana. Kelaparan dan kehausan, makanan menjadi langka dan seterusnya. Inilah masa di mana di seluruh dunia banyak terjadi pembunuhan, perampokan, pembantaian, perang. Eskalasi perang meningkat tajam, Pak. Di seluruh dunia, kata Rasulullah, terjadi pertumpahan darah. Perang. Maaf, tuan-tuan, kaum muslimin yang kami muliakan. Saat alat-alat keamanan di seluruh dunia tidak digaji lagi, banyak di antara mereka tidak beriman. Yang tidak beriman akan membuat geng-geng, klub-klub mafia-mafia untuk merampok kesana kemari. Kecuali yang beriman di antara mereka, mereka mungkin akan bersatu sama orang yang beriman pula untuk ikut melindungi orang-orang lemah. Tetapi mayoritasnya tidak beriman. Ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, inilah fase keempat di mana fase kita hidup sekarang. Baik, persiapan apakah yang paling pantas kita persiapkan sekarang? Secara ringkas saya sampaikan, persiapan yang paling wajib pertama sekali adalah persiapan ilmu dan iman. Bapak tahu? Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Katakan, samakah orang yang tahu dengan yang tidak tahu? Sama enggak orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? La yastawuna 'indallahi matala. Tidak sama. Saya contohkan begini, Pak. Bapak selama ini hanya tahu belut. Hah? Makhluk hitam, licin, enak dimakan jika digoreng. Adanya di sawah. Yang Bapak tahu cuma itu. Padahal ada makhluk yang hampir sama bentuknya dengan dia dan sangat berbahaya. Ular tanah. Hitam, berbisa dan termasuk bisanya paling mematikan di dunia. Lah karena kita nggak tahu,
Biasanya kita main ambil saja belum. Sekarang ada ular hitam. Karena gak tahu, kita ambil juga, habis kita. Ini resiko orang yang gak tahu. Makanya sekali lagi, menjadi orang tahu adalah bekal terbaik untuk menghadapi petaka bencana wabah akhir zaman. Ilmu. Jadilah orang yang berilmu. Lalu bekali hidup kita ini dengan iman karena adanya ilmu yang menuntun kita. Apa-apa yang perlu kita ilmui? Satu, yang pertama sekali yang wajib kita ilmui kaum muslimin adalah mengilmui tentang karakter dan seluk beluk fitnah akhir zaman. Ini yang paling pertama. Alhamdulillah, bapak-bapak yang ada di MRBJ ini sudah 4 kali pertemuan kita dengan malam ini ya. Bapak, ibu, sudah kami bimbing sedikit banyaknya tentang karakter fitnah akhir zaman. Sehingga pemikiran bapak terpandu, bapak tidak liar dibawa oleh keadaan. Gonjang-ganjingnya kehidupan dunia bapak tidak lagi gamang. Bapak sudah tahu alurnya seperti apa. Sudah disampaikan Rasulullah dan saya telah menyampaikan pesan-pesan Rasulullah ini dengan cara semampunya untuk menguraikan kepada umat. Mudah-mudahan bapak semua telah dapat memahaminya dengan sebaik-baiknya. Memahami seluk-beluk fitnah akhir zaman menjadikan bapak termasuk orang yang akan kira-kira bisa menjadi pemain, bukan menjadi pecundang, bukan menjadi mangsa, insyaallah taala. Oke? Yang bahaya itu Pak, yang enggak tahu seluk-beluk sehingga dia terombang-ambingkan dengan segala macam agenda-agenda, lelucon-lelucon, kebohongan-kebohongan publik serta drama-drama yang sangat solid yang dimainkan di pentas kehidupan dunia ini oleh kaum kafirin barat dan timur. La haula wala quwata illa billah. Tapi kita yang berilmu insyaallah lah, kita terbekali dan terpandu dengan baik. Kemudian apa lagi ibarat yang kami muliakan? Mengilmui akidah dan tauhid yang sahih sesuai dengan pemahaman generasi salaf. Siapa yang dimaksud dengan salaf? Rasulullah, sahabat-sahabatnya yang mulia, tabi'in, tabi'in. Iman kita mesti, tauhid kita wajib disamakan dengan iman dan tauhid seperti yang dipahami oleh Rasul dan para sahabat. Sebab apa kaum muslimin? Sebab hanya iman dan tauhid Allah seperti itulah yang akan selamat orang-orangnya dari dajjal. Yang tidak punya pemahaman iman seperti ini, apalagi imannya menyimpang, masih percaya ada nabi setelah Nabi Muhammad umpamanya, masih percaya bahwa Al-Qur'an ini di dalamnya ada yang bohong, ada yang perlu dihapus, masih percaya dengan dukun, dengan jin, dengan setan bahwa mereka bisa menyelamatkan dan menolong kita dan seterusnya, ini menandakan imannya rusak. Orang yang iman seperti ini Pak tidak akan pernah selamat dalam menghadapi beratnya fitnah akhir zaman. Iman kita harus kuat, tauhid kita mesti benar, konsep pemahamannya seperti Rasul dan para sahabat memahami iman dan tauhid yang sesungguhnya. Di sini ada instruksi saya, coba lihat ya, wajib baca Zaz halaman 193. Zaz ini adalah singkatan zikir akhir zaman. Tolong yang saya katakan baca, tulis Pak. Tulis, nanti Bapak yang sudah punya buku di rumah langsung dilihat halaman yang saya isyaratkan. Lihat halaman yang saya isyaratkan dalam kitab zikir akhir zaman, ada hadis sahih di mana hanya orang-orang yang beriman saja yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan selamat. Baik. Begini. Kesimpulan dalam hadis itu ibarat Allah yang kami muliakan di 193 bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia akan terpisah menjadi dua kelompok. Manusia ini maksud inilah orang yang Islam, umat Nabi. Umat Nabi akan terpisah menjadi dua kelompok. Satu kelompok fustatu imanin la nifaqa fihi, ini yang pertama. Kelompok orang-orang yang beriman, enggak ada sedikit pun kemunafikan pada orang-orang itu. Ini murni full iman satu kelompok ini. Yang terakhir, yang kedua, fustatu nifaqin la imana fi, kelompok orang-orang munafik
yang tidak tersisa iman di dalamnya sedikit pun saja. Memahami tentang karakteristik musuh-musuh Islam serta memastikan bahwa kita tidak termasuk di antara mereka. Sebelumnya sudah kita terangkan dari dalam kitab Ensiklopedia Akhir Zaman pada halaman 846 dan 853 bahwa orang-orang yang mempunyai karakter berikut-berikut ini, merekalah nanti ketika Dajjal keluar yang akan menjadi pengikut Dajjal dan menjadi penyembah Dajjal, bahkan menjadi bala tentara Dajjal. Nah, pastikan orang yang punya karakter berikut itu, kita tidak termasuk di antara mereka. Itu yang saya maksud. Kemudian di Allah yang kami muliakan, berikutnya yang harus kita ilmui adalah mengilmui tentang karakteristik firqatun najiyah dan ta'ifah al-mansurah. Lalu pastikan bahwa kita termasuk salah seorang di antara mereka. Mohon dengan jujur angkat tangan siapa yang sama sekali belum tahu apa itu firqatun najiyah dan apa itu ta'ifah mansurah. Yang sama sekali belum tahu. Waduh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Memang jujur semua. Kaum muslimin, Rasul bersabda, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Di akhir zaman, 72-nya sesat masuk neraka. Satu yang selamat, merekalah yang masuk surga. Nah, firqatun najiyah itu, inilah dia yang satu kelompok yang pasti selamat dan pasti masuk surga. Sekarang kita ingin tahu kita ini termasuk ke kelompok itu enggak? Gitu. Kita ini termasuk enggak di antara kelompok firqatun najiyah? Dari 73 kelompok umat Nabi di akhir zaman, satunya cuma yang selamat dan masuk surga. Pastikan kita termasuk di situ. Dan menjadi orang yang ada dalam kelompok itu bukan karena nama ya. Oh, nama kelompoknya ini enggak. Yang bukan nama kelompoknya itu enggak termasuk di situ. Enggak. Substansinya yang penting. Makanya jika ada kelapangan rezeki dari Allah, saya akan uraikan ini di pertemuan yang akan datang tentang siapakah firqatun najiyah dan apakah itu ta'ifah al-mansurah. Yang penting pastikan kita salah seorang di antara kelompok itu. Insyaallah Ta'ala ingatkan saya pertemuan yang akan datang dengan izin Allah, kita akan membedah tentang firqatun najiyah dan ta'ifah al-mansurah. Apa dan siapa? Insyaallah itu tema kita ke depan. Firqatun najiyah dan ta'ifah al-mansurah. Apa dan siapa? Kenapa kita harus salah satu di antara mereka? Ini pembahasan yang sangat serius dan ini memastikan siapapun yang tergabung dalam firqatun najiyah, dia pasti akan selamat dari Dajjal. Dan siapa yang tidak termasuk dalam firqatun najiyah, dia adalah ahli neraka yang kekal di dalamnya selama-lamanya. Na'udzubillah. Baik, ibadallah. Berikutnya, persiapan dan amalan akhir zaman. Sekarang masuk pada persiapan materi. Nah ini, walaupun saya sebenarnya tidak begitu tertarik menyampaikan persiapan materi ini. Maksud persiapan materi ini apa? Persiapan secara kebendaan, secara fisik, secara materi. Nah, apa-apa yang perlu dipersiapkan. Karena pada akhirnya Pak, menghadapi keluaran akhir zaman ini gak selesai dengan persiapan materi, gak selesai. Tapi apabila kita melakukan persiapan ruhi, persiapan iman, persiapan ilmu, persiapan amalan, insya Allah persiapan materi mendukung. Tapi apabila kita maksimal dengan persiapan materi, sementara iman gak siap, ilmu tidak mendukung, percuma semua persiapan materi. Karena akan menghadapi hal-hal sepanjang kasar dan itu tidak bertahan lama. Padahal beban begitu berat. Yang mampu memikul beban berat itu hanyalah iman, ilmu, dan amal. Oke, tapi bagaimanapun, karena ini
pembicaraan kita tentang persiapan dan amalan akhir zaman secara fisik, secara materi, secara kebendaan, apa-apa aja sih yang harus dipersiapkan. Ingat sekali lagi muslimin, fase keempat kita semua akan menghadapi fase di mana tidak ada teknologi. Betul? Fase di mana kita akan menghadapi kelaparan global, kegelapan tanpa listrik dan segala macamnya. Lalu secara fisik apa aja yang perlu kita persiapkan? Silakan lihat berikut ini. Pertama, kita dihadirkan oleh Rasul menanam pohon kurma dan menyediakan stok kurma yang masih ada di dahan di rumah-rumah kita. Stok kurma, tanam pohon kurma dan di stok di rumah kita buah kurma yang masih di dahannya, yang masih di rantingnya. Seperti Nabi Yusuf mengawetkan makanan, padi-padian, umbi-umbian, ya, dengan ada tetap di apa namanya itu, rantingnya atau ya udah pokoknya paham lah, di tangkainya tetap di situ sehingga bertahan lama. Kurma juga demikian. Masih ingat gak dengan hadis Pak Nabi mengatakan, walaupun besok akan terjadi kiamat, hari ini masih ada satu butir biji kurma yang dapat kamu tanam. Tanam hari ini. Kalau muslimin, Ustaz Muhaimin Iqbal selaku presiden petani kurma seluruh Indonesia, beliau telah melakukan uji coba menanam kurma di Indonesia dan insya Allah ta'ala masa depan yang cerah. Bahkan beliau membidatukan secara terbuka kepada publik, satu hektar sawit yang subur dan menghasilkan dengan oke ditanding hasilnya dengan satu batang kurma per satu tahunnya, hasilnya imbang, bahkan lebih beruntung orang yang menanam kurma satu botol, satu batang melawan satu hektar sawit. Jadi sebenarnya rugi kita punya tanah luas ditanami sawit, yang benar itu tanami kurma. Dijamin Pak, orang yang menanam satu batang kurma saja, satu keluarga itu tidak akan pernah kelaparan seumur hidup selama pohon itu masih ada dan berbuah. Subhanallah. Oleh karena itu Pak, termasuk tanam-tanaman yang menghasilkan buah-buahan dan makanan yang paling keras, yang paling awet, yang paling bandel dengan dukun apapun, bencana apapun adalah kurma. Oleh karena itu, yuk start kita untuk menanam pohon kurma. Caranya ada, ilmunya ada, undang Ustaz Muhammad Iqbal Bandu. Dia gabungkan kita dalam komunitas petani kurma se-Indonesia Pak. Potensi Indonesia menjadi lahan kurma sangat-sangat besar. Ingat, Thailand sudah dulu di depan kita dalam petani kurma 17 tahun Pak. Dan mereka mengalahkan penghasilan Arab dalam masalah berkurma. Masya Allah. Kita punya potensi lebih subur daripada negeri manapun. Oleh sebab itu, jangan lupa dari rumah, mulailah menanam kurma walaupun hanya satu batang di depan halaman tanah rumah kita. Syukur-syukur yang punya tanah agak luas. Bagaimana caranya Ustaz? Undang ahlinya, datangkan beliau kemari. Oke? Seperti saya berharap Bapak Ibu undangkan ulama yang khusus membahas masalah tauhid dan akidah. Khususkan membahas masalah akidah dan tauhid yang sahih menurut pemahaman salafus saleh. Selanjutnya, jangan ketawakan ini ya, membuat sumur-sumur manual di rumah. Saya yakin Bapak berpikir dengan cerdas, insya Allah. Ketika teknologi tidak ada Pak, air yang selama ini mengalir ke rumah kita mengandalkan teknologi. Saat teknologi tidak ada, kita memerlukan kepada sumur manual. Dan maaf, sekali lagi saya sampaikan pada semuanya. Apapun yang kami sampaikan tentang persiapan-persiapan akhir zaman ini, apapun yang kami sampaikan, tidak ada satupun yang tidak bermanfaat. Anggaplah masih lama lagi, ribuan tahun lagi, semua yang kami anjurkan ini tak bermanfaat. Menanam kurma mubazir gak? Tidak, tak bermanfaat. Membuat sumur manual mubazir gak? Tidak, tetap bermanfaat, pakai timbang. Toh kalau terjadi kita sudah siap, sumur kita sendiri sudah punya. Begitu ya. Selanjutnya ibadah yang kami muliakan, ini dia, mengemaskan dan memperakan uang kertas kita. Ini penting.
catatan Nabi memperingatkan umatnya. Di akhir zaman, manusia akan kembali kepada mata uang dinar dan dirham, kata Rasulullah. Manusia akan kembali menggunakan emas dan perak sebagai mata uang mereka. Dan mereka akan mencampakkan uang-uang kertas seperti kertas-kertas mainan yang dipermainkan oleh anak-anak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Awas, kalau sudah positif nanti, umpamanya meteor akan menghantam bumi dan bla 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 bla, saya sarankan tarik semua uang yang ada di bank, kemudian emaskan pak. Atau dari sekarang mulai diangsur. Rugi gak nyimpan emas? Rugi gak? Gak ada ruginya, kapanpun kita perlu masih bisa diuangkan gak? Bisa. Dari sekarang pak, minta maaf sekali lagi, jangan nyimpan uang kertas. Rugi. Amerika, Yahudi, Eropa lagi bersiap-siap dengan mata uang kembali kepada emas dan perak. Sementara kita masih gila-gila dengan uang kertas palsu buatan mereka. Kita harus punya kepercayaan diri, kembalilah kepada dinar dan dirham. Dan sekali lagi, Ustaz Muhammad Iqbal adalah salah seorang di antara owner gerai dinar. Sekali datang kemari, banyak hal perkara-perkara ini bisa kita timba ilmunya dari beliau. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, sekarang pak, bapak punya uang, berangsur-angsur belikan pada dirham, belikan kepada dinar, ya, berangsur-angsur diemas batangkan pak, itu lebih baik. Dan jangan simpan di bank, simpan sendiri, biar bapak suami istri saya yang tahu. Simpan di tempat, jangan publikasikan, oh saya sudah mulai, insya Allah dicuri maling. Ya, simpan saja diam-diam. Dan sebaik-baik tempat menyimpan adalah simpankan kepada Allah, Sang Khaliqul Alam, Rabbul Alamin. Baik, ibadah Allah yang kami muliakan, lanjut, persiapan fisik berikutnya, mempersiapkan alat-alat penting kehidupan yang manual. Seperti kompor dengan kompor sumbu bara. Walaupun itu zaman teknologi tinggi, siapkan itu, dan itu tidak ada ruginya kita persiapkan. Toh ketika listrik mati umpamanya, ketika gas putus segala macamnya, kita masih bisa menggunakan kompor manual. Oke, kaum muslimin, korek api, lilin, minyak tanah, lampu badai dan lain-lain, persiapkan ini pak. Sesekali kita perlu outbound dengan keluarga, kita kan perlukan alat ini juga kan. Baik, ini perlu di stop. Selanjutnya ibadah yang kami muliakan, menyiapkan alat-alat survival yang manual. Nah, ini pahamlah bapaknya. Menyiapkan alat-alat survival yang manual. Apakah kita memerlukan tenda, memerlukan tali ini, memerlukan ini, segala macamnya. Mumpung masih mudah dibeli sekarang, mumpung uang kertas ini masih bisa berfungsi yang berguna, maka beli pak, di Jakarta ini paling mudah mendapatkan apapun, apalagi alat-alat survival, dan murah lagi harganya sekarang pak, sekarang dibeli, dan ini pun tetap diperlukan walaupun kiamat masih jutaan tahun ya. Selanjutnya ibadah Allah yang kami muliakan, masker dan kacamata renang. Loh pak Ustaz, masker untuk apa? Masih ingat dengan dukhon yang kami ceritakan, betapa tebalnya kabut dan panas, betapa beratnya asap yang bersatu dengan kabut asap tadi pak, bersatu dengan debu akibat hantaman meteor. 40 hari 40 malam mata pedih dan dibuka, menghirup udara seramah sangat berat, mendapatkan oksigen yang sehat. Dan masker berguna sekali, belilah masker yang berkualitas tinggi, siapkan itu pak, nggak mau dipakai untuk Tuhan, masih berguna untuk motor, betul tidak? Maka tidak ada yang mubazir, kata saya. Persiapan apapun yang saya anjurkan, seluruhnya tetap bermanfaat dipakai hari-hari. Selanjutnya, nah ini dia, miliki alat-alat bela diri manual. Bapak tahu penjarahan, perampokan, geng-geng yang terbentuk dari orang-orang yang sudah tidak lagi digaji, sementara mereka sebelumnya manusia terlatih dan mereka tidak punya iman, mereka akan merampok kesana kemari dan tega membunuh kesana kemari. Maka perlu setiap kita di rumahnya persiapkan senjata-senjata manual semacam samurai, double stick, ya, dan apalagi baju anti senjata tajam dan lain-lain, mudah didapat pak. Ini bukan benda-benda api, senjata api yang kalau kita simpan di rumah bermasalah loh pak, kecuali ada izin resminya. Dan sekarang yang manual-manual seperti ini pak. Oke, selanjutnya kaum muslimin yang kami muliakan, alat dan obat-obatan timbun nabawi seperti bekam dan segala perangkatnya distandbaikan dimulai dari sekarang. Toh hari-hari tetap berguna alat-alat bekam ini, bukan hanya menunggu
Hilangnya teknologi dulu baru dipakai, enggak. Dari sekarang teknologi timun nabawi sampai hari kiamat tidak akan pernah terkalahkan. Tetap paling unggul dalam penyembuhan berbagai macam penyakit. Jadi alat-alat macam ini Pak, siapkan. Di Jalan Pramuka tuh, ini paling banyak juga perlengkapan kesehatan yang manual bisa kita siapkan di rumah kita masing-masing. Kemudian, nah ini, jika sudah positif dekat, NASA Amerika, berita-berita TV dunia sudah mengumumkan bahwa kira-kira 2 bulan lagi meteor besar seukuran sekian akan menghantam bumi kita. Penduduk bumi diarahkan untuk persiapan segala macamnya. Saran saya kepada Bapak Ibu semua, ikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita lakukan? Lihat, hijrahlah ke penyusunan. Serius, karena manusia yang paling panik, paling stres ya, adalah orang-orang yang tinggal di kota. Pindah ke penyusunan. Tingkat survival orang tinggal di perusunan lebih memungkinkan untuk bertahan daripada orang yang tinggal di kota. Lalu apa berikutnya? Bentuk kawasan hijrah orang-orang beriman, Pak. Jadi hendaknya Bapak sudah mulai bentuk komunitas orang-orang yang beriman, orang yang soleh yang sudah yakin tentang akhir zaman. Siapkan satu lahan. Bapak di mana persiapkan? Umpamanya, ini maaf nih, seperti Ustaz Arifin Ilham. Beliau mengatakan kepada saya, Bang Arifin, persiapkan ini untuk persiapan akhir zaman sehingga dia pilih tempatnya di Sentul. Ya, dia ceritakan ini persiapan akhir zaman. Arifin persiapkan untuk seluruh komunitas orang-orang yang beriman. Insya Allah, semoga Allah berkahi beliau. Lah kalau saya di kota Payakumbuh, kota Payakumbuh, kota kecil, di sanalah saya persiapkan komunitas orang-orang beriman. Kenapa demikian? Bapak tahu dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, tidak ada terjadi kiamat kata Rasulullah sampai seorang tetangga karena lapar tega mendatangi tetangganya yang lain lalu menusukkan senjata tajam kepada tetangganya dan membunuhnya demi memperebutkan makanan yang entah ada atau tidak pada tetangga itu karena tidak ada iman. Jadi kalau kita komunitasnya beriman, insya Allah kita bisa saling jaga menjaga, lindung melindungi, betul tidak?